Halo teman-teman semuanya, ini kita mau mereview produk baru. Ini dari mixer asli lagi ya. Kalau yang kemarin tipe LM12, kalau yang ini LM8. Kalau di LM8 ini memiliki nanti 8 channel mono. Kalau yang LM12 itu memiliki 12 channel mono. Jadi beda 4 channel seperti itu teman-teman. Yang dimana kalau secara fitur dan juga kualitas kurang lebih sama. Oke ya, sekarang kita akan coba dari asli tipe LM8 ini. Sekarang saya buka boxnya. Dewa toh, okay. Teleponnya ambilin, terus si ono sih. Ini ya, oke teman ya, coba lihat. Ini yang pertama ini mixer unitnya. Ini adaptornya, nanti ada adaptornya. Ini adaptor 15 volt. Oh ya, 15 volt DC dan juga 48 volt DC. Buat phantom 48 volt. Terus ada biasa seperti yang tipe LM lain. Nanti ada stick holder. Nah, buat nanti kita foto-foto ataupun membuat video di mixer. Nanti bisa ditancapkan di situ. Terus ini unitnya, ini kita ambil unitnya, mau tak review, mau tak coba. Kualitasnya sama persis ya, kalau menurut saya ini dengan yang LM12. Pokoknya seri LM kurang lebih sama, cuman beda di CH atau channel. Bedanya di channel. Oke ya, secara desain seperti ini. Coba teman-teman lihat. Segini loh, harganya cukup. Ini harganya 1.799. Baby, ya. Rene, oh. Oke ya, coba dilihat secara desain, keren ya. Kecil, simple tapi bagus. Adaptornya pasangan, cok. Ini loh, Claro, lagi LMP Roy. Oke, sekarang dipasang. Kita pasang dulu untuk adaptor. Kamu lihat ini loh, buat. Nah, coba shootingan dari sini. Ini ya, dari shooting modelnya. Seperti ini. Wow, keren ya. 8 channel mono, full mono. Di sini ada main LR. Terus masang nih. Cek HP. Sekarang tak coba dulu kalau digunakan untuk kualitas musik ya. Fiturnya sama, ini full mono 1 2 3 4 5 6 7 8. Untuk frekuensinya ada gain, high, mid, low. Auxiliary-nya 1, ada efek 1. Terus ini buat balance. Terus ini ada 48 volt phantom per channel. Jadi kita bisa nyalakan per channel. Di sini mute. Ini mute ya, nah bawah. Terus ini ada bluetoothnya juga lengkap. Ini pons buat kita monitor lewat headphone. Ini ada USB main LR. Terus ini main LR nya ada juga yang menggunakan jack akai. Terus aux nya 1. Ini efek out, jadi kalau seumpamanya teman-teman menggunakan efek eksternal bisa juga menggunakan ini nanti. Terus ini efek bawaannya sama. Ini sudah ada 99 DSP yang dimana 24 bit dual engine DSP. Ini ya teman ya. Jadi nanti yang bisa kita lihat dan coba nanti efeknya ini bisa kita coba. Ini efek sound-nya di sini. Terus ini efek tuh. Terus ini auxiliary. Terus ini headphone. Ini low sama high buat untuk USB. Jadi kalau USB-nya kita masukkan musik nanti, atau bisa kita atur low sama high-nya di sini. Ya, lengkap sekali. Terus apa lagi fiturnya ya? Yowis, pokoknya itu dari LM8 produknya asli. Sekarang coba dulu satu lagu. Ini ya, saya menggunakan preamp CH nomor 1 dan 2. Ya, teman-teman ya, coba dengarkan. Oke, kita pasang, sudah.
Jadi tak buat flat, flat aja. This is special perform. Trevo music. Thanks for fun. Apple project. Relax. This is special perform. Trevo music. Thanks for fun. After watching, relax. Oke, ini sudah sangat jelas sama persis dari preamp LM8 sama dengan LM12 yang sudah kita review. Jadi mulai dari kualitas preamp ini tak flat kan, sama kurang lebih seperti itu. Kalau sekarang kita nyoba untuk mikrofon, apakah juga sama? Jadi salah satu perbedaan adalah di fisik, kalau di 12 ini ada tambahan lagi box ke sana, kalau yang 8 ini cukup seperti ini. Jadi casingnya cukup simple seperti itu teman-teman. Jack test ini masih gain belum tak naikkan, gain baru tak naikkan, ini flat semua ya. Oke, jack 1, 2. Nah ini teman-teman ya, jack 1, 2. Nah ini teman-teman dengar, teman-teman lihat, ini memang sangat jernih sekali dari mixer asli yang tipe LM. Coba dengarkan ke speaker ini, saya tidak menambahkan efek, suaranya sangat jernih, tidak ada noise, dan suaranya sangat jelas. Sekarang hack, coba tak naikkan hacknya, jack 1, 2. Ini sama low nya tak naikkan, jack 1, 2. Nah, wah enak, cus. Terus sekarang saya kasih efek, coba efeknya saya nyalakan. Ini sebenarnya reverb nomor 2. Ini efek sendnya saya buat segini. Sekarang saya buka efeknya sedikit. Jack 1, 2, jack 1, 1, 2, jack 1, 1, 2, jack 1, low, jack 1, 2. Oke, dengarkan ke speaker. Jauh suaranya rosin. Jack 1, 2, low, low.
Jesse, Jack Law, Jack Law, Jack 12, Jack 12, Law, Jack 12. Oke ya, teman-teman dengarkan, suaranya sangat jernih, suaranya ces-ces dengan sudah ada reverb-nya dengan harga yang murah dari mixer asli LM58. Oke, teman-teman, seperti itu sudah kita review. Kemarin ada yang merequest, Mas, kalau yang LM8 ada dan modelnya kayak gimana? Yang jelas LM8 itu lebih simpel. Kalau digunakan untuk di kafe, mungkin seperti itu. Dia boxnya lebih simple, lebih kecil, tidak terlalu makan tempat, tapi dengan fitur yang sepadan. Teman-teman lihat fiturnya sangat wow sekali menurut saya. Dengan auxiliary-nya ada satu, reverb-nya lumayan enak seperti ini, seperti yang teman-teman dengarkan. Jadi ini sangat rekomend sekali kalau seumpamanya teman-teman nanti digunakan untuk acara-acara di kafe, akustik, ataupun seperti itu. Untuk acara-acara sholawat, hajatan, seperti itu, oke ya. Terima kasih buat sudah menonton videonya. Sampai jumpa lagi, nanti kita akan buatkan video lagi yang spesial buat teman-teman semuanya, dari semua jenis mixer, maupun speaker, maupun microphone wireless, ataupun konten-konten nanti produk yang lain akan kita reviewkan semua. Mau tanya-tanya silahkan langsung komentar di YouTube, atau bisa langsung WA ke kita. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton ini, dan sampai jumpa lagi.